lebih utama kita bacakan bahwasanya beliau ini Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Beliau lahir di Satui, Kalimantan Selatan, 27 Agustus tahun 1922 Masehi. Nah, alamat Jalan Rumah Sakit Fatmawati, nomor 45, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Adapun riwayat pendidikan beliau Ma'had Rasidiyah A. Muntai, Kalimantan Selatan, yang sekarang masyhur dengan sebutan Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah A. Muntai. Salah satu pondok pesantren yang banyak alumni-alumninya itu berperan di tengah-tengah masyarakat umum, kemudian di berbagai bidang pemerintahan, bahkan di berbagai bidang keulamaannya. Kemudian lagi yang kedua, Madrasah Muallimin Tinggi Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian Doktor Honoris Causa Al-Azhar University Mesir. Ini beliau peroleh pada tahun 1957. Umur beliau waktu itu 35 tahun. Umur 35 tahun mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau menguasai 6 bahasa: bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Perancis. Adapun bahasa lokal, beliau sangat fasih berbahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Banjar, dan bahasa Indonesia pada umumnya. Waktu penganugerahan Dr. Honoris Causa itu, beliau Kiai Haji Idham Khalid Al-Banjari mengenakan jubah junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat pekerjaan tahun 1940, guru madrasah pondok modern Gontor, Ponorogo, bagian tinggi. Umur Sidin mengajar di Gontor 18 tahun. Alih mencari orang lulusan Gontor mengajar di Gontor. Kecerdasan Sidin ini nampak sejak kecil, sehingga Sidin sekolah itu loncat-loncat. Misalnya orang tamat 4 tahun, Sidin setahun, 2 tahun itu menguasai pelajaran di atas daripada tingkatan kelas Sidin. Pada tahun 1944, Kiai Haji Idham Khalid sebagai Direktur Normal Islam School Amuntai, Kalimantan Selatan. Bahari Raka itu orang menyambat normal di masa sekolah ya, di Normal Islam. Nah, Sidin tahun 1944 sebagai Direktur Normal Islam tersebut. Tahun 1949, Kiai Haji Idham Khalid sebagai anggota Dewan Daerah Banjar dan Amuntai, Kalimantan Selatan, fraksi Republikan. Dan tahun 1949 pula, beliau sebagai perwira penerangan daerah Subteri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Divisi Lambung Mangkurat. Adapun pada Maret 1949, beliau ditangkap Belanda dan ditawan sampai ada pembebasan seluruh tawanan Kalimantan Selatan bulan November 1949. Tahun 1950, beliau sebagai anggota DPR RIS, Republik Indonesia Serikat, selaku wakil daerah Banjar, duduk di DPR pusat ulama kita yang satu ini. Berapa umur Sidin? 28 tahun. Nah, Sidin ini hafal Quran dan menguasai tafsir dan hafal puluhan ribu kosakata bahasa asing. Dan Kiai Haji Idham Khalid ini orang yang hafal banyak hadis dan hafal banyak matan daripada kitab-kitab kuning.
Tahun 1950 sampai 1955 beliau sebagai anggota Parlemen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada tahun 1955 pula beliau sebagai anggota DPR Wakil Daerah Jawa Barat. 1956 anggota Konstituante. Adapun pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957 Kiai Haji Idham Khalid Al-Banjari sebagai Wakil Perdana Menteri II, itu zaman Bung Karno, Wakil Perdana Menteri II Kabinet Ali Sastro Amidjojo. Kemudian 31 Desember 1956 Kiai Haji Idham di samping Wakil Perdana Menteri II beliau merangkap sebagai Menteri Veteran. Nah, setelah Menteri Veteran kala itu Dahlan Ibrahim mengundurkan diri. Tanggal 16 Maret 1957 Kiai Haji Idham di samping Wakil Perdana Menteri dan Menteri Veteran beliau merangkap pula sebagai Menteri Penerangan karena Sudibjo mengundurkan diri. 9 April 1957 sampai 22 Juli 1959 Kiai Haji Idham Khalid sebagai Wakil Perdana Menteri II Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Tahun 1959 sampai 1960 Kiai Haji Idham Khalid sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dan merangkap Wakil Ketua MPRS. 6 Maret 1962 sampai 13 November 1963 beliau sebagai Wakil Ketua MPRS dengan kedudukan sebagai Menko Kabinet Kerja 4. 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966 Kiai Idham Khalid sebagai Wakil Perdana Menteri 4 Kabinet Dwikora yang disempurnakan, merangkap Wakil Ketua MPRS dan merangkap sebagai Menteri Utama Bidang Politik, merangkap sebagai Menteri Tenaga Kerja. 28 Maret 1966 berarti Imbah Super Semar, Imbah Surat Perintah 11 Maret 1966. Nah, beliau ini disebut tokoh tiga zaman, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama sampai zaman Orde Baru. Selamat sih Den, mulai zaman Bung Karno sampai Pak Harto. 28 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966 Wakil Perdana Menteri II Bidang Hubungan Lembaga Tinggi atau Tertinggi Negara Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. 25 Juli 1966 sampai 17 Oktober 1967 Kiai Haji Idham Khalid sebagai Menteri Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Ampera. Ampera itu apa? Amanat Penderitaan Rakyat kah? Nah, itu tahun 1967. Itu pasca Gestok, Gerakan 1 Oktober 1965 atau yang populer disebut G30S PKI. Nah, kemudian di samping Menteri Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Ampera, Kiai Haji Idham Khalid juga sebagai Ketua Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Nasional dan merangkap sebagai Koordinator Masalah Keluarga Berencana. 17 Oktober 1967 sampai 6 Juni 1968 beliau sebagai Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Ampera yang disempurnakan. 6 Juni 1968 sampai 27 Maret 1973 Kiai Haji Idham Khalid sebagai Menteri Negara Bidang Kesra Kabinet Pembangunan 1, Menteri Sosial Kabinet Pembangunan 1. Dan 1971 sampai 1977 Kiai Haji Idham Khalid, ulama kita Kalimantan Selatan ini, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, merangkap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPR RI. 1978 sampai 1983 beliau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI. 1984 Kiai Haji Idham Khalid sebagai anggota tim penasihat presiden mengenai pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. 1985 beliau sebagai anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Itu diantaranya. Tahun 1944 Sidin sebagai pengasuh perguruan Islam Raqqa Amuntai Kalimantan Selatan. 1945 sebagai unsur pertama penggerak perjuangan ke arah kemerdekaan Indonesia, Sekretaris Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah Hulu Sungai Utara di Amuntai Kalimantan Selatan. 1946 beliau anggota Dewan Pemimpin Serikat Muslimin Indonesia atau SERMI, Komisaris Daerah Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. 1947 penasihat staf umum dan anggota sentral organisasi pemberontakan Indonesia, kepala bidang sipil, anggota markas ALRI divisi 4 Kalimantan Selatan. Tahun 1949 perwira penerangan KDM Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Tahun 1950 aktif di pergerakan pemuda Ansor, dan tahun 1952 beliau menjadi sekjen pengurus besar Nahdlatul Ulama, umur Sidin 30 tahun. Sampai tahun 1956 hingga 1984 Kiai Haji Idham Khalid sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama terlama di Indonesia. Sidin sebagai ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama se-Indonesia itu selama 28 tahun. Pada tahun 1956 beliau sebagai pengasuh perguruan Islam Darul Ma'arif Cipete Cilandak Jakarta Selatan. 1960 pengasuh perguruan pendidikan yatim Darul Quran Cisarua Bogor Jawa Barat. Jadi nang di pondok tahfiz Quran itu, di pondok Darul Quran itu, tu anak-anak yatim dan anak-anak duafa nang Sidin didik, nang Sidin bina. Makanya Sidin bakubur sesuai wasiat Sidin kada hendak di taman makam pahlawan. Karena jar Sidin mun bakubur di lingkungan pondok Darul Quran itu banyak anak-anak hafal Quran, anak-anak yatim, anak-anak duafa yang membacakan Quran jar Sidin. Namun kayak kita himong dianlak di makam pahlawan nang menjiarahi setahun sekali aja. Jaka kawa kita lain pahlawan pun baamanah, karena aja mun aku mati kubur di anu ya. Nah, nang ngalih lagi kayaknya kubahi ijar, minta kubahi sekalinya, minta kalambui. Tahun 1960 Ketua Dewan Kurator Institut Agama Islam Negeri. 1962 Ketua Pimpinan Nasional Misi Islam. 1963 Ketua Badan Permusyawaratan Partai Islam Tingkat Pusat. 1964 Presiden Organisasi Konferensi Islam Asia Afrika. 1973 Presiden P3, salah satu dari 5 orang pimpinan PI yang mendeklarasikan P3 pada 5 Januari 1973. 1984 Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan 1985 beliau Mudir Am Jam'iyah Ahli Tariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah se-Indonesia. Ini aja pembukanya dua, karena banyak karena kelebihan-kelebihan Sidin, karamah-karamah Sidin itu ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita istiqamah menuntut ilmu agama, istiqamah mengamalkannya, mudah-mudahan berkah segala kehidupan kita.